Ulu Baram, Borneo, Sarawak. Satu kawasan pendalaman jauh di atas kawasan pergunungan negeri Sarawak yang diduduki oleh orang Kenyah. Salah satu dari suku kaum orang Dayak di Pulau Borneo. Dahulunya, ini adalah kawasan headhunters, guys. Penduduk di kawasan ini pernah mengamalkan cara hidup memotong kepala musuh pada satu zaman dahulu. Seram kan? Tapi itu dahulu, guys. Ulu Baram terletak di hutan Borneo. Hutan ini adalah antara hutan tertua di dunia dan kaya dengan jaringan sungai-sungai bukit yang menjadi taman permainan buat pelbagai spesies air tawar seperti sebarau, empurau, semah dan jerawat merah. Trip ini tidak akan mudah, guys. Rupa bumi yang berbukit dan diselindungi oleh hutan tebal yang berusia 140 juta tahun membuatkan kawasan ini agak sukar untuk diakses oleh masyarakat luar. Namun, atas permintaan kawan saya James dari USA yang mahu mencapai impian beliau untuk menangkap ikan semah, saya mengatur rancangan untuk ke Long Mo. Satu rumah panjang milik orang Kenyah yang berada betul-betul dekat dengan sempadan negeri Sarawak dan Indonesia Kalimantan. Perjalanan kita ke Long Mo adalah satu yang agak panjang. Kita harus mengambil pesawat selama 2 jam dari KLIA ke Miri terlebih dahulu. Di mana kita kemudian akan siapkan semua peralatan kita ke atas kereta pacuan 4 roda dan mulakan perjalanan kita menghala ke Lapuk dari Miri sebelum masuk ke jalan pembalakan untuk menuju ke Kampung Long Mo. Jaraknya dari Lapuk adalah tidak jauh, guys. Namun, kondisi jalan yang tidak berturap membuatkan proses ini lambat dan kurang selesa. Perjalanan melalui jalan balak ini akan mengambil masa sekitar 6 ke 8 jam jika tidak hujan. Tapi, apakah nasib? Dari awal pagi tadi, hujan mengikuti kita dari Miri. Penat mengharungi jalan yang tidak rata dan berliku, kita dapat singgah di salah satu kedai yang menjual hasil hutan dan air kelapa yang segar. Fresh, guys. Dapat balik tenaga untuk sambung perjalanan ke Long Mo. Kita masih jauh, namun perjalanan mula tidak terasa kerana pemandangan gunung yang begitu indah. Kita berhenti beberapa kali untuk mengamati keindahan alam sebelum menyambung perjalanan kita ke Long Mo. Setibanya kita di Long Mo, hari sudah pun malam. Orang kampung yang sudah ketahui ketibaan kita telah menyediakan sedikit upacara tradisional buat kita. Kita disajikan dengan tarian ngajat bersama alunan dan petikan dari sape. Sape ini satu instrumen tradisional orang Dayak. Memang layan kalau dengar bunyi sape ni, guys. Kepala otomatik jadi ringan. Nak cari bantal je kerja. Tarian ngajak ni ada dua sebenarnya. Satu untuk laki dan satu lagi untuk perempuan. Dan motif tarian ini adalah untuk menari seperti burung enggang, burung kebanggaan negeri Kenyalang ini. Tarian ngajak ni betul-betul mengasyikkan bila dilihat. Saya pun tidak ketinggalan untuk mencuba. Tapi saya cuba dengan full set lah, guys. Dengan sekali baju tradisional mereka. Walaupun sedikit kekok, saya diajar. Tapi apa nak buat? Memang bukan kaki disco dari dulu, jadi memang tak masuklah tarian tu, guys. Yang penting, bila orang minta, kita cuba. Kan, betul tak? Keesokan harinya, guys, cuaca seperti sudah reda dari hujan semalam. Dan air sungai nampak macam best. Tak keruh sangat, tak jernih sangat. Orang panggil air bulu kera.
Hati aku dah betul-betul excited guys. Tak sabar aku nak keluar pancing. Tapi kita kena set camp dulu. Jadi hari itu setelah sampai ke kawasan camp kita, kita mengambil masa untuk setkan camp kita supaya boleh selesa untuk hari-hari yang kita akan berada di sini. Nak camp kat tepi sungai macam ni guys, pastikan korang camp di kawasan tinggi. Pasal kita takkan tahu bila sungai ini akan banjir dan kamu orang tak nak berada dalam situasi di mana tengah-tengah malam tu korang terpaksa berpindah. Sudah duduk di tempat tinggi macam ni guys, pastikan korang buat anak tangga supaya korang tidak licin dan jatuh tersungkur ke bawah semasa tanah basah. Untuk itu guys, korang kena pasang pemijak seperti ini untuk extra grip. Jadi kita dah buat dah. Nampak. Sekarang lagi senang nak naik. Nampak. Pijak. Selesai setkan camp guys, hujan pun kembali turun. Memang potong steam betul lah. Masing-masing jam tengok cuaca. Tapi macam saya cakap lah guys, apakah daya, manusia hanya boleh merancang. Yang menentukannya adalah Tuhan. Kita tak boleh buat apa-apa guys. Tenang saja. Dah petang tu tak boleh nak pancing. Jadi malam tu saya pergi memburu katak guys. Mesti korang terkejut kan. Tak apa, korang ikut je. This works bro. Yeah. Hey guys. Frog hunting. Jom kita pergi cari katak. Nak tangkap katak ni senang je guys. Korang suluh dan bila ada pantulan cahaya dari mata katak, korang pergilah tangkap dia. Okay, so sekarang kita tengah cari ni guys. Apa kita tengah buat ni, kalau korang boleh nampak, kita tengah cari ada tak suluhan mata dia. Tu nampak? Itu kecil-kecil lah dalam lah. Okay. Ambil lah. Ambil. Okay, jom. Okay, you ambil yang ni. Okay, nampak guys? So, dia pergi. Kita tengok kat tangan dia ada ke tak. Tu dia. So, ini dia guys, katak dia. Sorry. Katak pertama miss guys. Katak pertama ni. Tapi tidak mengapa, kita cari lagi. Cakap senang. Tapi katak kat sini agak lincah juga. Mana? Ni ada seekor lagi. Okey. Oh, kita kena cepat dah. Kita tak boleh lambat. Kita kena. I see man, terlepaslah pula. I see man, miss lah. Itu besar tu. Itu besar, okey. Ini. Yang ni kau pergi dah tu. Yang ni kau pergi. Kita harus berjaya dalam misi ni. Akhirnya Dara berjaya tangkap guys. Berjaya akhirnya. Dara berjaya. Ini besar. Yang betul-betul ni. Katak ni lah yang terkenal. Alright. Letak dalam. Let's go. Mantap. Good job. Dan masuk ke dalam jali. Dah cukup tangkap katak, kita pun balik ke camp lah guys. Aku dah penat. Kena tidur untuk sesi pancing esok. Saya dah tak sabar nak pancing esok sebenarnya. Keesokan harinya guys, saya dan James sudah masing-masing excited untuk turun ke sungai walaupun kita tahu hari sebelumnya hujan. Dan seperti yang saya pernah bagi tahu dulu guys, kalau sudah hujan bermaksud air akan menjadi keruh dan ikan akan kurang agresif kerana penglihatan mereka sekarang sudah terhad. Ini bermaksud kita harus baling ke setiap sudut sungai ini untuk mencari strike ataupun masuk ke anak sungai yang tidak terjejas dengan air hujan dari semalam.
Dan pagi itu guys, saya membuat keputusan untuk mencuba nasib di cabang Sungai Buang Jawi yang berpecah dari Sungai Mo ini. Sungai Buang Jawi ini guys berjeram dan berbatu besar. Ianya adalah salah satu anak sungai yang menyalur masuk ke Sungai Mo. Oleh kerana sungai ini berbatu guys, kita kena meredah kawasan batu ini dengan berjalan kaki. Sampainya saya di jeram pertama guys, air seperti tidak begitu keruh. Saya pun mula menginap lah guys. Tidak sampai 15 minit saya cuba, gewang sebite ditarik rakus oleh Pak Sebarau. Strike guys, strike. Tapi kecil lah. Kecil Sebarau ni guys. Apa guys? Apa? Lepas 15 minit negating. Baru ada satu seekor dia ambil. Nampak tu? Comel Sebarau ni, nampak guys? Kecil dia. Nampak ni? Tapi ini tanda masa dia tengah baham tu ada benda lain yang datang baham dia ni. Nampak guys? Ada ni. Ada benda lain yang datang baham dia ni. Okay. Apa kita nak buat lah, kita nak lepaskan dia lah satu kolam yang... Nah. Kita lepaskan dia. Tapi ada ikan di bawah ni. Kita nak cari yang besar lagi. Ini Sebarau dua jalur guys. Dan Sebarau dua jalur ini hanya boleh ditemui di Pulau Borneo. Adakah ini satu subspesies? Saya betul-betul tidak tahu. Tidak ada satu kajian konklusif yang pernah dilakukan. Apa yang saya tahu, Sebarau yang dijumpai di Pulau Sumatera, Semenanjung Malaysia dan Thailand semuanya adalah Sebarau dengan satu jalur ataupun tiada langsung jalurnya. Okey, jadi lepas tangkap ikan Sebarau itu, saya terus naik ke atas jeram Buang Jawi ini. Batu dia besar-besar guys, jadi kita redah melalui hutan di bahagian kanan untuk sampai ke jeram nombor 2. Wow. Sampainya ke jeram nombor 2, air nampak agak keruh. Tapi saya tetap cuba untuk mengelak di situ. Aksi gelekkan gewang sebite ini memang mengancam. Namun tiada hasil. Oleh itu saya membuat keputusan untuk naik lagi ke ulu. Nampak benda ni guys. Bukan. Nampak tak kenapa dia kat sini, dia macam pelik-pelik je. Betul, nampak? Nampak? Bila air naik ni, bila air naik kat tempat macam ni, ikan batu dia pergi makan. Aku pun tak tahu kenapa dia pergi makan. Tapi aku rasa mesti ada benda yang kat atas batu tu yang menarik perhatian dia. Dia pergi makan lah benda tu. Nampak guys? Untuk kita sampai ke atas lagi jeram ni guys, kita terpaksa menyeberangi sungai ini kerana tiada lagi laluan hutan yang boleh kita lintas. Mau simpan dalam sini ke? Habis nanti tak ada nasi nanti kita, Jeff. Kuat juga arus dia. Okay.
Namun air deras hampir-hampir menganyutkan saya, guys. Sangat-sangat bahaya, guys. Peringatan, kalau korang tak tahu berenang atau tak mahir masuk hutan, guys, jangan cuba aksi ini. Pastikan ada orang yang boleh spot korang untuk pastikan korang selamat. Dan pada masa ini, paras air memang dah sampai kepala, guys. Dengan air yang deras, sampai rod aku pun hanyut. Nasib baik ada kawan saya Jeff untuk menahan saya. Oleh kerana kondisi air laju dan keruh, guys, saya memutuskan untuk cuba pancing di simpang Sungai Jawi. Tapi hujan pula mula turun semula. Kecewa, memang kecewa, guys. Dahlah perjalanan ke sini begitu lama, lepas tu nak pancing pula tak dapat pasal kondisi air tidak bagus. Tambah pula dengan cuaca yang tidak menentu. Masa-masa ni, guys, memang frust. Tapi korang kena kuatkan semangat dan enjoy apa yang ada. Esok masih ada, guys. Dan kalau air sungai kembali jernih, pasti kita boleh tangkap lagi banyak ikan. Jadi petang itu aku membuat keputusan kita balik sajalah ke base camp. Dan saya pun sebenarnya tidak sabar nak masak sambal special ni, guys. Okey, okay, tunjuk muka dia. Ni macam dia yang bikin ini sendiri dia. Tapi guys, ini tengok ni. Ini kalau makan ini spicy. Ini memang sedap ini makan ini. Ha, sambal special ni saya belajar dari orang Kenyah, guys. Dia punya sedap, memang best. Korang boleh try. Nak buat dia, cari bawang merah, bawang putih, halia dan cili padi. Masukkan garam secukupnya dan sedikit ajinomoto. Lepas tu tumbuk sampai lunyai. Dah siap, korang makanlah dengan nasi kosong ke, dengan apa-apa. Memang sedap, guys. Ah, tu ini, guys. Ini aku cakap. Sambal ini. Ah, apa Khairu Amin punya sambal nyet-nyet. Ini sambal paling padu, guys. Okey, guys. Test dulu ikan, guys. Ah. Test ikan tu. Tunjuk ikan dulu. Okey, jom. Kita makan dulu. Saya nak makan katak yang kita tangkap semalam tu. Dah lama tak makan katak fresh ni, guys. Nampak, guys? Favorite aku ni. Ini kita panggil spring chicken. Katak ini makanan istimewa orang sini dan juga orang Siam, guys. Dan tabiat makan katak ini saya belajar di kawan-kawan Siam saya dulu masa saya duduk kat sana selama 5 tahun. Cakap pasal Siam ni, guys, mula rasa rindu dengan Thailand lah pula. Rasanya dah patut atur trip ke sana dah ni. Tapi itu untuk video akan datang, ya, guys, eh. Tengah syok-syok makan tu, James pun pulang, guys. Rupanya mereka gasak di hulu sungai. Ha. Nampak, guys? Mulut dia kan, nampak? Ha. So, ini yang dia buat tanda kat kat batu tadi tu. Ini sedap kah? Sama macam itu sultan kah? Okey, nanti kita cuba. Mak. Ha, itu rezeki dia lah, guys. Apa-apa pun, selesai makan kita pun bersiap untuk tidur, guys. Keesokan harinya kita disambut hujan semula. Hujan dah bulan. Aku baru banyak nak keluar wawan. Hujan. Anjing lah. Tidur dah sonok je lah, tidur lah. Tapi ni hujan renyai-renyai, tak ada masalah ni. Dia masih lagi kira hujan manja lah. Jom kita cuba ni.
Aku tak pastilah guys eh, silap timing ke apa eh. Pasal sebelum datang ke sini, saya sudah pun cek sejarah cuaca Sarawak dan memang jelas bulan-bulan ini sepatutnya musim kemarau. Tapi dari awal kita sampai, asyik hujan je majang. Dan disebabkan kawan saya James dah beli tiket flight ni, kita terpaksa teruskan juga bergantung pada rezeki tangkapan apa yang kita boleh dapat. Pagi tu, saya dan James menghayati bunyi hujan dan sungai dengan secawan kopi sementara menunggu hujan reda. Memang syadu guys, dalam kepahitan ada juga kemanisannya. Mesti korang tertanya kan, orang kampung Lomoh ni macam mana diorang sara hidup dan keluarga diorang di sini, padahal diorang duduk jauh dari bandar. Dan nak sampai ke sini bukan satu perjalanan yang mudah. Ha, untuk pengetahuan korang, mereka kat sini menghasilkan kraftangan seperti parang bersarung, beg dan bakul yang diperbuat daripada rotan lalu dijual ke bandar. Masyarakat Kenyah dan Kayan memang terkenal dengan kehalusan dan ketelitian menghasilkan produk-produk anyaman manik dan rotan yang unik. Begitu juga dengan tangkapan ikan lah guys. Dengan cara menjala, orang kampung di sini dapat menjana sedikit pendapatan dari hasil tangkapan ikan mereka. Kadang-kadang mereka akan kena jackpot dengan ikan empurau. Ikan empurau ni harganya di bandar adalah lebih kurang RM800 sekilo guys. Dapat sekilo dua dah boleh hidup untuk 2-3 bulan. Sidai punya sidai guys, 2-3 jam jugalah kita tunggu hujan nak reda. Dan bila hujan reda, saya turun ke bawah dan kondisi air langsung tidak memberangsangkan. Air kembang guys dan sangat keruh. Jadi saya pun ambil keputusan untuk relax sajalah guys. Tak payah nak kalut sangat nak pergi tangkap ikan. Pasal saya tahu sungai kat sini cepat jernih balik. Kita relax je. James pula kata dia nak cuba nasib di kawasan hulu. Jadi mereka pun keluarlah guys. Saya pilih untuk lepak je lah kat camp, sambil-sambil borak dengan orang kampung. Tengah sembang-sembang tu, Jeff ajak saya pergi menjala. Saya tanya, air keruh macam ni boleh dapat ke? Dia cakap kita cuba je. Jadi kita pun pergilah guys menjala. Saya tak pernah menjala dan rasa macam best jugalah kalau dapat belajar. Orang kat sini ada menggunakan satu taktik special untuk menjala guys. Aku tak pasti kalau orang Semenanjung ada guna cara ni ke tidak, tapi mereka kat sini akan kutip batu-batu kecil macam ni dan simpan atas perahu. Sampainya di spot yang mereka rasa ada lubuk ikan, mereka akan lempar batu itu dahulu dengan harapan ikan-ikan di lubuk itu akan datang ke kawasan batu jatuh tadi, kerana mereka akan ingatkan ianya adalah satu buah yang jatuh dari pokok, dan baru kemudian mereka akan buang jala ke kawasan itu. Bijak kan? Bijak kan? Tapi tak ada ikan lah pula. Dia ada hasil. Ada satu dapat. Ya. Satu daun dapat, satu daun. Okey, jom kita try lagi. Okey, ada eh, confirm ah. Ya. Oh yo, ada oh. Uish. Uish. Apa ni macam baung ni? Ha, dapat seekor ikan baung. Ikan ini korang kena hati-hati guys, sebab dia ada duri yang tajam di bahagian sirip pektoral dia. Korang kena patahkan duri ini macam Jeff buat ni. Duri dia mana tu? Mana tengok duri dia? Tajam, tajam. Wow, senang betul. Jadi saya pun cuba jugalah guys. Tapi saya tak berani lah atas perahu. Perahu ni kecil, ada equipment kamera pula tu. Jadi saya pun cubalah kat tebing. Ha, apa macam guys, ada bakat ke tak? Woi, tadi, tadi. Dia apa? Dia. Ha? Dia apa? So tali tu pergi. Selesai sesi menjala, kita pun balik untuk panggang ikan yang kita tangkap tadi guys. Panggang ikan. Ha, mesti korang tertanya-tanya, betul tak? Kan? Baru tak stres ke? Ha? Yelah,
kita dah pergi jauh-jauh, dah makan banyak hari nak sampai kat sini, tapi dah sampai kat tempat ni nak pancing tak boleh, ada je masalah ni, hujan dan apa segala macam. Okay guys, so ini satu nasihat saya nak sampaikan kepada kamu orang semua. Sebab saya tahu korang semua tengah muda, korang semua ada banyak height, banyak apa tenaga, dan korang nak buat banyak benda dalam hidup. Satu benda yang saya nak nasihat guys, kadangkala lah guys, kadangkala kita dah rancang, kita dah usaha, semua benda kita dah buat. Semua benda kita dah buat. Tapi rezeki tu tak sampai-sampai lagi. Pada masa-masa ni guys, penting korang jangan stres, korang jangan kalut, korang jangan emosi. Relax, tenang. Pasti rezeki tu akan sampai. Pasal korang kena percaya guys, selagi korang dah buat, korang jangan putus asa. Korang jalan je. Sementara tu, korang enjoy lah apa yang korang dapat. Pasal rezeki ni datang daripada dia guys. Faham guys? Korang tak boleh paksa. Korang relax je. Sama macam projek padang kriket kita guys. Ingat lagi padang kriket kita. Semua kita dah buat, usaha kita dah buat, duit kita dah collect, baju pun kita dah buat, tanda tangan pun dah buat. Tapi tergendala. Pasal apa guys? Tak boleh nak buat apa. First lockdown, lepas tu tak boleh nak rentas negeri, lepas tu nak cari kontraktor bukan main susah. Dah dapat kontraktor, dia tak nak pergi tempat tu pasal kawasan pendalaman pula. Tapi adakah saya putus asa? Tidak. Santai, relax, pasti akan datang. Seperti sekarang, daripada itu kita hanya kasih supply apa equipment kriket pada dia orang. Sekarang tanah tu kita dah ratakan guys. Kerja-kerja palang dah naik. Tak lama lagi padang tu pun akan siap. Itu je guys. Bila rezeki tu tak sampai, jangan korang kalut. Relax. Relax. Sekarang kita sambung video. Keesokan harinya, bangun je saya terus turun ke sungai pagi tu. Dan kondisi air cemerlang guys. Inilah air yang saya tunggu-tunggu. Air bulu kera. Ini hari saya guys. Suara hati saya sebulat mengatakan bahawa ini hari saya. Jadi lepas makan, saya langsung tak berhenti masa. Saya terus turun ke hilir bersama Daryl. Sampai di simpang Buang Jawi, saya minta Daryl turun lagi ke bawah. Ceram ini sedikit ekstrim guys, tapi saya gamble je. Lepas jeram tu guys, saya mula mengilat ke kawasan lubuk di kanan saya. Nampak ada sepertinya batu yang ditumbang di situ. Ini memang spot dia guys. Ikan sebarau memang suka duduk belakang batu, di jeram dan di tempat pohon tumbang. Dan bila saya nampak tempat-tempat yang redup macam ni guys, saya terus membuat balingan. Aduh. Tidak lekat. Oi, kena. Besar. Big fish. Oish, big. Besar ni, guys. Big fish. Whoa. Oh, big sebarau. Fuh, besar ni, guys. Ini besar ni. Aduh. Sabar. I'll get you. Fush. Thank you. Kita tidak mau lama dengan ikan ni. Nice, beautiful fish. Ini ada buka kah itu? Ada kan?
So ikan ni guys, nampak? Dia tidak ada jalur ni. Ikan ni dia tak ada jalur. Ini kalau macam ini kamu panggilnya apa ini? Sebarau. Sebarau juga ya. Aduh aduh. Dia sudah penat. Ikan ni. Oi oi. Oi kuat. Okey, so kita nak riliskan dia. Oi. Okey, bye bye. Alright. Woof. Ikan sebarau dia akan selalu mudik dari hulu ke hilir sepanjang satu-satu bahagian sungai tu guys. Kadang-kadang kau akan jumpa dia kat jeram menunggu untuk membaham ikan mangsa yang mengikut arus turun. Kadang-kadang di kawasan lubuk seperti ini di belakang batu besar ataupun pohon yang tumbang. Sebarau memang gemar menyambar mangsa dengan ganas dan mudah tertarik kepada objek-objek yang bergerak. Ini membolehkan kita untuk menggunakan umpan tiruan untuk menipunya guys. Dan kalau korang sedar, ikan ini mengeluarkan telur semasa saya memegangnya tadi. Bermaksud ini sudah masuk musim dia bertelur. Ikan sebarau selalunya akan ke kawasan hulu sungai untuk melepaskan telurnya. Dan jika korang berpeluang untuk menyaksikan persembahan beratus ekor ikan sebarau di atas batu cuba melepaskan telur di tengah malam guys. Wow, amazing guys, amazing. Lepas tangkap ikan tu guys, Daryl bawa saya ke jeram di bawah lagi. Yang dia kata memang banyak ikan. Saya pun cubalah guys. Dan balingan pertama terus ada ikan semah yang datang sambar. Wow, saya cuba sekali lagi guys. Dan kali kedua dia masih datang lagi. Miss, sayang. Saya cuba lagi selepas itu. Namun dia dah tak nak ambil lagi guys. Mungkin ikan tu sudah sedar kehadiran kita kot. Pasal ikan semah ini agak sensitif guys. Sudah setengah jam kita cuba tapi tak ada rezeki. Dan hujan mula turun lagi sekali. Nampak je awan gelap, kita pun pilih untuk baliklah. Bukan apa guys, saya cuma risau tengah duduk pancing ke apa-apa ke tiba-tiba datang kepala air. Sungai ini boleh kembang dengan cepat. Saya sendiri pernah nampak sekali dengan mata sendiri guys. Dan dengannya ada pembalakan di kawasan ini, kanopi hutan ini tidak dapat memperlahankan kelajuan air hujan. Itulah sebabnya air di sini cepat keruh walaupun kita berada di betul-betul hulu sungai guys. Bila tanah tak cukup pokok untuk pegang dia, maka cepatlah dia terhakis. Dan hakisan ini yang menyebabkan air keruh macam teh tarik pekat ni guys. Apa betul ada pembalakan kat sini korang tanya? Dah jalan nak sampai sini pun nama dia jalan balak guys. Takkan lah tak ada pembalakan. Untuk pengetahuan korang, tempat ini memang sudah diwartakan sebagai kawasan pembalakan. Tapi penduduk kampung Lomo berdiri teguh mempertahankan tanah mereka dengan menolak pembalakan di sini. Namun di bahagian hulu, tiada siapa yang dapat halang. Dan inilah sebabnya air menjadi keruh seperti ini. Di base camp guys, kita lepak saja sambil-sambil kita bergurau senda. Dalam hutan, ini sajalah aktiviti yang kita boleh buat guys. James hari tu tidak kurang hebatnya. Semasa hujan mula turun tadi, dia strike juga seekor sebarau saiz yang best. Hari tu hujan sampai ke malam guys. Kita sudah sedar yang hujan sudah pasti akan merosakkan rancangan pancing kita. Jadi kita berputus untuk pulang saja keesokan harinya. Hari kelima. Hari terakhir kita dekat sini. Kita pun mula kemas segala barang dan turun ke sungai. Plannya ialah untuk turunkan semua barang. Dan sambil tim kita tengah loading dan kemaskan barang tu, kita pergi curi-curi pancing kejap. Saya dan James terus ke jeram di bahagian hulu sungai Mo ini. Bila sampai di hulu sungai Mo ni, tak sampai 10 minit casting guys, James terus dapat sambaran. Yeah.
Nice mushy, bro. Ui. Ikan semah atau kalau di Sabah dipanggil sebagai ikan pilihan adalah daripada genus family kelah, iaitu genus Thor. Namun, ikan semah ini banyak ditemui di kawasan pergunungan Borneo ini sahaja. Inilah ikan yang James datang untuk dapat. Jadi, lepas tangkap ikan tu guys, kita pun berangkat pulanglah. Pasal trip kita di Borneo ni masih belum habis dan kita kena sambung di tempat lain. Next video guys, saya dan James akan sambung trip kita di Pulau Borneo ini. Kali ini kita akan pergi memburu ikan yang betul-betul elusif. Ikan tapa. Jadi, jangan lupa subscribe. Tekan butang notification itu. Video ini akan keluar tak lama lagi. Aku janji guys, aku janji korang jangan risau. Akan keluar tak lama lagi.